Cederalun menikmati bakso bola daging yang disajikan dengan mangkok tentu sudah hal yang lumrah. Namun, berbeda dengan kuliner bakso di warung Bang Ahmad yang terletak di Jalan Swadaya, Melabuh, Aceh Barat. Agar tampil unik, Bang Ahmad, si pemilik warung, mengolah bakso daging dengan bentuk kerucut hingga terlihat seperti tumpeng. Pertama kan dari bentuknya ya, karena bentuknya tumpeng kayak gitu. Terus di dalamnya juga ada sisi lainnya. Terus sambalnya itu yang pedas, asinnya ada, semua ada. Apa aja kalau di dalamnya apa aja isinya? Tadi ada telur puyuh sama bakso kecil-kecilnya lagi kayak bakso. Telur puyuh. Itu aja sih baksonya tadi di dalamnya. Kalau di tempat lain ada nggak bakso-bakso seperti ini yang pernah ditemui, ada nggak? Di tempat-tempat lain ada nggak bakso-bakso seperti ini, rasa ciri khasnya ada yang beda nggak dari bakso? Baru nunggu sih ini ya. Karena kalau yang lain ada mungkin bentuk tumpengnya aja, tapi nggak yang diberi bakso lava kayak gini. Kalaupun ada, beda di sambal. Warung bakso sederhana berukuran kecil ini belum lama dibuka. Namun, setiap sorenya pelanggan ramai yang penasaran untuk menikmati bakso berbentuk tumpeng kreasi Bang Ahmad. Bakso tumpeng ini pun berisi beragam macam, seperti bakso isi telur puyuh, cabai rawit rasa super pedas. Selain itu, Bang Ahmad juga menyediakan menu bakso jumbo sebesar batok kelapa yang dilumuri cabai khusus racikannya yang menggugah selera di setiap gigitan. Harga yang ditawarkan ke pelanggan sangat bersahabat di kantong, yaitu mulai Rp8.000 hingga Rp30.000 per porsinya, tergantung selera dan ukuran. Di bakso Bang Ahmad ini banyak menunya. Yang spesial itu adalah bakso tumpengnya, bakso jumbo, bakso mercon, ada juga bakso udang kelongnya, ada juga bakso lobster, ada juga bakso rusuk, ada juga bakso super jumbonya, dan ada juga itu bakso kepiting boleh dibilang. Untuk harganya gimana, Pak? Untuk harganya sangat terjangkau. Kalau seumpamanya di bakso jumbonya itu, kita nilaikan harganya dengan Rp10.000. Tetapi kita main paket di tempat bakso Bang Ahmad. Contohnya seperti ini. Ini ayam bakso tambah teh dingin itu hanya Rp15. Dan untuk bakso tumpengnya, itu karena ada isi dalam dan cabai juga, kita buat Rp15. Dan untuk bakso udang kelongnya, itu hanya sangat terjangkau dibilang harganya. Itu cuma Rp20.000, ada. Dari Melabuh, Yulham, Serambi on TV.